tambah, tapi enak. Aku kotang lho Raisa. Ya Allah, kapan bisa bahagia? Nyapong kucak lucunya ini lho bintang. Mi bikinin kopi sih Mi. Gak ada kopi. Ngasih duit aja enggak kok mintain kopi. Kerja dulu sana kalau mau kopi. Kok bahasanya gitu sih, Mi? Jangan gitu, Ge. Saya itu suami kamu loh, Mi. Lah terus gimana? Emang kamu pernah ngasih aku duit? Mau minta bikinin kopi, kotang aja enggak kebeli? Kemarin kan udah dibeliin kotang satu sama tak kasih uang 50.000. Cuma 50.000 dapat apa, Mas? Mas hari gini. Udah, cepat kamu cari kerja. Aku juga mau usaha. Awas kalau kamu aneh-aneh. Si Kano giring-giring bola masuk. Gadis Rana Rene sempak kota. Serakataku si Malakam. Permisi, Mbak. Permisi. Masuk, nak. Permisi ya, Mbak. Yuk, Landa. Boleh duduk nggak, Mbak? Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, nakku? Jadi gini, Mbak. Stop. Aku sudah tahu, loh, Mbak. Kok bisa tahu, Mbak? Iyalah. Kan aku belum cerita. Mbah ini kan dukun, nak. Kalau Mbah nggak tahu, nggak jadi dukun. Pasti kamu kurang puas kan dengan suami kamu. Bukan, Mbah. Hah? Enggak, Mbah. Aku tuh pengen kaya. Udah, nggak usah ngeyel. Sekarang, ya akan saya turuti semua kemauan kamu. Kamu ingin puas dengan suami kamu. Sekarang, kamu berbaringlah di situ. Itu suatu ritual khusus untuk memperpuas suami kamu, biar suami kamu itu tetap jos serain sama mbahnya. Karena semua dengan mbah pasti clear. Iya mbah, aku percaya kok. Iya, harus percaya. Kamu siap kan menjalani semuanya? Siap mbah, asalkan aku jadi kaya aku siap ngelakuin apa yang mbah suruh. Siap. Ya udah, coba kamu berbaring di sini. Aura-aura kamu ini sungguh luar biasa. Mbah sudah bisa merasakan tenang pokoknya. Silakan berbaring di situ. Mbah tidak melihat. Sudah, Mbah. Madepnya jangan gitu, Geh. Di mana, Mbah? Di situ, di belakang kaki kamu. Madepnya los. Sudah, Mbah. Sudah. Pejamkan mata kamu. Mbah tidak akan melihat kamu. Sudah, Mbah. Sudah pejam. Coba agak geser ke sini. Jangan terlalu ke situ, kameranya tidak kelihatan. Agak ke ini, ritual ini. Sudah, Mbah. Maaf ya, Dek. Mbahnya ini nggak bisa melihat wanita. Jadi, mbahnya harus berbalik gini ya. Iya, Mbah. Oke, siap. Siap? Iya, Mbah. Oh my god.
Oh, gere. Sila. Tenang dan aku. Enak. Aduh. Bah, kok basah, Mbah? Udah, itu adalah cairan-cairan yang akan membuat suami kamu ini menjadi lebih bergairah melihat kamu dan bertahan lama. Udah, sekarang kamu duduk lagi kayak yang tadi. Udah, duduk. Nakku, jangan ketiduran. Gimana yang dirasain? Enak kan? Dijamin pasti suami kamu akan lebih kuat dan tahan lama. Gimana sih? Aku tuh pingin kaya, aku tuh nggak mau biasa yang kuat. Iya, pasti kuat. Udah. Dek, bayarannya gimana? Gimana malah marah. Udahlah, terserah. Yang penting aku udah bisa menikmati kenikmatan yang hakiki luar biasa. Memang kurang beruntung suaminya. Punya istri kayak gitu kok nggak bisa tahan lama. Mbah ini loh sudah seterong. Udahlah, gitu aja. Ya Allah, capeknya. Astagfirullahaladzim, capeknya. Mas, maafin aku. Kamu tuh ngapa sih? Maafin aku ya. Maaf ngapa sih, Mi? Pokoknya maafin aku. Enggak, kamu ngapain? Kok kamu nangis? Aku kan tadi pergi ke dukun. Apa, dukun? Terus aku diperkosa. Kemarin kan aku udah bilang, jangan pernah aneh-aneh. Tapi kamu malah kedukun. Kamu itu sama aja mensekutukan Allah. Itu musyrik. Ya maaf. Kalau mau pengin kerja, kalau mau pengin punya uang, penghasilan banyak, ya kerja, enggak judi online dan lain sebagainya. Oh ya, untuk kalian semua. Tuh. Jangan dicontoh. Kalau pengin kerja, pengin kaya, pengin punya duit banyak, punya mobil, ya usaha yang halal, jangan kedukun, musyrik itu. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, gitu aja. Sambung besok lagi bikin filmnya. Ya udah, ayo. Awas aja kedukun.